Suara di in game mati. Iya, suara di in game mati. Nah, kita lihat di sini Kay bakal temenin sama Sapper menggunakan Chen. Dia belum naikin Holy Persuasion-nya. Tapi kita lihat 3 lawan 1 dari si Noia di sini. Oh no, Shackle dulu dari Job Easy. Masih ada dibekuin lagi di situ pakai Frostbite dan akhirnya First Blood kayaknya bakal dapat. Yes. Job Easy yang dapetin First Blood untuk KYXY di sana. Waduh, ini dia langsung naikin Frostbite ya, bukan Nova. Tapi kita lihat dulu di bottom lane kita. Udah ada si Noia yang kali ini nge-backup coba untuk ngebantuin Rotten. Masih bisa menyelamatkan diri kah dari ini Ornim? Mati ternyata. Telekinesis kali ini Rotten coba dihajar sama si Agro Tower, tapi nggak berhasil dibunuh di sini sama si 1437. Gua ngelihat net worth in Ornim dan juga 458 cukup tinggi. Overwhelming out dilempar kayak YXY. Akan kamu lakukan pengejaran kemana? Dia ngejernya. Dapatin lasit dulu untuk creep, coba untuk farm. Masalahnya di sini 3 orang ya kan, 3 lawan 3, tapi sebentar lagi bakal jadi 4 karena udah datang rotannya lagi walaupun lagi pagi sebenarnya. Langsung telekinesis. Noia dalam masalah di sini. Datang kali ini. Oh, shot. Shockwave dari Sapper berhasil dapetin Noia, tapi kali ini langsung kena hex dari si 1437 ini, di-shackle lagi, dicakar-cakar sama si Rotan dan akhirnya berhasil terbunuh. Sementara dari KYXY masih bisa melarikan diri kah? Dikejar kali ini, hex masih cooldown 2 detik lagi, harus coba menjauh, tapi kita lihat di sini malah dipukul mundur. Dari Sapper di sini masih bersembunyi, tapi kita lihat Winfing cek di mid lane, berhasil dibunuh sama si 458. Jadi goldnya dia atau network dia bakal ngeboot nantinya. Telekinesis, Rotan dilempar ke atas. Darkness diaktifkan, bakal coba untuk di-clashin kali ini. Sapper dalam masalah, kena void, tapi centanya stunnya bagus banget. 3 orang di sana langsung bengong. Krono tapi datang lagi kali ini, langsung di-lock dengan duel. Nice banget, tapi kita lihat void dari luar. Krono berhasil mendapatkan kill menuju pada Sapper. Job Easy berhasil dibunuh. Spark di sana, 2. 1 kena, 2. Langsung dihajar, Spirit Siphon dan last hit hari ini your dream. Double kill in your dream. Coba untuk berhati-hati di sini, tapi kewek suenya lagi ada di bottom lane tanpa tower di sana. Langsung dimajuin Void, Creeping Fear, Klisana Nova. Easy pick off untuk KYXY yang ada di bottom lane, tapi di top lane di sini coba untuk ngedapetin Job Easy. Sebenarnya kalaupun terbunuh sini threat killnya nggak terlalu bagus. Flux diberikan, Spark dikeluarin, dan akhirnya easy kill di situ. Easiest money of my life, katanya your dream di situ. Easy banget dapetin support. Suka banget ya ngeping-ngeping ya. Artinya mereka mainnya nggak satu base ya. Kali ini di sini langsung torrent yang nggak connect. Ini Ornim masih coba escape. Gosip! No! Ini Ornim kemakan hiu. Ada gosip lagi dari 1437 kali ini dikeluarin. Telekinesis. Mas Serpent berhasil ngurung. Magnetic Field. Bisa nggak selamat? No. Ini Ornim berhasil terbunuh. Kita lihat sana langsung ada Mas Serpent lagi. Mas Serpent 1437. Why should play? Wow! Wow! Dari 1437. Coba untuk memata-matai di sini dari si Black. Easy pick off. Easy pick off kah? Ayo, silent next side. Yep. Ya, nggak kena. Spark, Flux, dilempar, Krono, Gosip. Coba untuk ke-backup. Connect di situ untuk si Sapper. Tapi handoff kan sudah dijalain. Torrent dan juga Gosip. Kali ini 14. Oke, KYXY overwhelming out. Tapi harus mati di situ dari si YD-nya. Coba untuk bangkit lagi. Nice banget. Kali ini langsung diduelin. Tapi tetap harus terbunuh di sana. KYXY berhasil dapetin kill. Dan kill-nya di sini. 458 langsung. Oh, 1437 juga langsung di Fatbolt. Berhasil dapetin Rotten. Langsung diratakan 4 orang tanpa lama. Dengan duel tadi yang bisa ngelock satu orang, walaupun killnya bukan damage. Oh no, Noia pakai spark dan killnya di sana telekinesis. Malam pun sudah tiba. Ini Ornim mau coba untuk di pick off kali ini, tapi coba untuk teleportation masih bisa selamat sepertinya. Sementara harus mati dan killnya di sini pengejaran lagi. Gosip dikeluarin sama si Kunka kali ini. Akan gak connect di sana, connect 2 orang digigit hiu. Coba untuk tetap diduelin di sini, sayangnya udah tinggal 3 orang lawan 1. Dan akhirnya KYXY terpick off. Black berhasil mendapatkan double kill kali ini. Buyback barusan dari si siapa menghilang dari 1437. Jangan sampai ada sentry dipasang di situ. Ini Ornim punya double, coba untuk ngebait. Torrent dibuka. 1437. Oi, time walk kabur. Itu double. Aduh ya, telekinesis dilempar ke belakang, harus di cancel di sana. Freezing field jadi keluarin lagi. Langsung 1437. What a play. Nice banget dan gila di sana Eul Silent yang connect kali ini. Perfect timing dan gila di sini Exorcism sakit banget dan di duel oleh KYXY. Black nggak bisa kemana-mana.
Torrent lagi di situ dari 14-37. Telekinesis lempar lagi ke belakang, masih ada Fluxnya terus-terusan ditembak sama In Jordan Double, dan juga yang asli akhirnya harus mati dari Rotten. Masih ditembak lagi di sana, Spark dikeluarin, akhirnya meledak juga di situ dari si Jobisi. Sekarang Tower barang sebakal diambil sini. Exorcism udah dikeluarin juga sama si Patima 8. Akankah langsung di GG call aja di sini, satu set langsung hilang soalnya. Langsung menuju ke mid lane, harusnya cukup di sini waktunya. Masih enggak ada buyback yang dipegang sama si Rotten dan juga Jobisi. Cuman masih ada Chrono sebenarnya yang dipegang, dan juga masih ada Gossip, tapi Gossip nanti ataupun kayak Gossip yang bakal diambil daripada Chrono, karena Chrono kalau misalnya dipakai sama si 14-37 yang bakal bisa berjalan-jalan itu adalah si Faces Void-nya gitu kan. Gila di sana Torrent aktifnya sudah dipasang, dan Chrono BKB udah dinyalain, tapi gila di sana kritikal sakit banget dengan splash. Langsung dikronoin lagi, nggak bisa bergerak sama sekali. Gossip dikeluarin, dan kali ini karena masih ada Crypton dan juga Martin Devil, masih terkinesi ke belakang, akhirnya Black harus mati. Dan masih ada Freezing Veil, coba untuk joget-joget di situ narik-narik. Dapetin kill, enggak, malah dia yang harus terbunuh dari si Noyanya. Dan kita lihat di situ kritikal yang sakit banget memang dari si Pink Vincek, dan kita lihat ke Hex langsung di Master Plan sama si Jopisi. Masih coba menyelamatkan Eyul, masih bisa lari di sini, penyelamatan bagus banget. Dan kita lihat power atau barak di Belerex dari mid lane sudah berhasil diambil juga. Buyback kali ini dari si Pink Vincek. Silent kena 3 orang sekaligus, dan easy pick off menuju pada Jobisi. Buyback lagi dari Jobisi di sini. Buyback dari Bank maybe di sini. Game-nya udah drop juga. Dan kali ini bakal di Flux lagi, langsung di Spirit Siphon. Langsung ditawarin Gossip kali ini. Bakal dilempar, digigitin di sana walaupun punya Endis, akhirnya mati juga di situ. Harus menggunakan Aegis-nya dari si In Yordim. Yang punya Endis si ini ya, si 458. Dan buyback lagi dari Black, tapi 2 set barak sini sudah berhasil nyapkan oleh Tigers. Langsung di sini time dilation juga digunakan. X-Mark the Sport menuju pada EYSY. Udah dipulangin. Sayang banget terlalu cepat di situ pulanginnya. Atau X-Mark-nya yang terlalu lama sepertinya. Dan kita di sini coba untuk melakukan pick off menuju kepada si Sapper yang kali ini cukup keras. Tapi tetap harus terbunuh di sini gara-gara dihajar oleh 2 orang gitu kan. Yang satu pakai Shackle, yang satu make Frostbite. Tapi kita lihat di bottom lane di sini In Yordim terus melakukan dorongan yang lewat creep-nya. Tapi kita lihat double-nya di sini In Yordim bisa kan melakukan pick off double-nya. Bisa, ya ampun, di sini double In Yordim enggak pakai yang asli, bos. Magnetic Field. Di hex lagi kali ini, bakal coba dulu dikejar. KWXY udah buka Big M, langsung mau di duel, tapi ada Shackle terlebih dahulu di situ. Akhirnya tetap harus mati, dan kali ini langsung di Freezing Pill. KWXY akhirnya terbunuh, Exorcism di sini coba di duelin. Lincoln-nya pecah, belum ada Chrono, belum dibuka sama sekali, dan akhirnya dipulangin lah ya, pasti sama si Sapper. Big chance save life, dan kali ini In Yordim harus melarikan diri ditemani sama Sapper. Masih ada buyback yang dipegang sama Jobisi, ada void perusahaan. Langsung di Chrono kali ini In Yordim dengan double-nya dikeluarin. Bakal coba untuk waduh keras banget di situ, dipulangin tapi double-nya. Dipulangin tapi double-nya. Waduh. Kita bisa lihat Taras dari KWXY darahnya 4000. Dia bakal buka telekinesis, diduelin itu buruan. Oh, Rutan lagi di sini yang diculik dengan duel. Master Plan untuk 1437 di sana, dan gagal untuk di pick off, malah dia yang harus mati. Let it go. Kena silent dong, Pak. Langsung Siva Chrononya 3 orang. Dan kali ini Magnetic Veil sudah diberikan, nice backup kali dari In Yordim. Tetap bisa dipulangin dari Sapper. Chrono dari 14-37 ngurung 2 orang sekaligus. Dan selesai sudah. What a play dari Sapper dan juga 14-37. What a play. Gila Rubiknya 14-37. Sapper juga bagus banget tadi mulangin gitu kan. Gila.